Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak share tajuk yang sangat menarik untuk para pelabur, iaitu jangan buat perkara ini apabila melabur. Jangan buat perkara ini apabila anda melabur. Jadi jika anda rasa video ini menarik untuk anda, tunggu sampai akhir. Kita jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan share dengan anda tajuk jangan buat perkara ini apabila anda melabur. Yang pertama adalah berhutang. Anda perlu elakkan daripada berhutang ketika membuat pelaburan, kerana hutang akan menyebabkan anda tersekat daripada menikmati keuntungan. Hutang tidak akan bawa kita ke mana-mana kecuali hutang pada perkara yang kecemasan. Jika untuk melabur, tak sesuai untuk berhutang. Elakkan berhutang. Daripada anda berhutang, lebih baik anda jangan melabur. Yang kedua, cepat bosan apabila anda melabur. Pelaburan adalah mengambil masa yang sangat lama. Anda perlu sabar dengan pelaburan. Mungkin mengambil masa 3-4 tahun anda akan mendapat profit yang tinggi. Semua jenis pelaburan sama ada hartanah ataupun apa yang anda investkan perlu mengambil masa. Anda perlu bersikap sabar apabila melabur. Yang ketiga adalah menggunakan wang gaji. Setiap pelaburan tidak sesuai menggunakan wang gaji ataupun wang kegunaan harian. Pelaburan mesti menggunakan wang simpanan. Itu adalah yang terbaik, kerana wang simpanan kita akan simpan dan tidak gunakan, seperti kita lupakan. Itu adalah yang terbaik untuk pelaburan. Jadi kepada anda yang ingin melabur, ambil kita punya tips tadi supaya bermanfaat pada anda semua. Sekian, terima kasih. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila kongsikan dengan ramai orang. Jumpa lagi di lain channel.